sampai hari ini Kamis tanggal 5 tanggal 5 Agustus ya, itu kita masih menemukan fakta terbaru tentang bau belimbing ya. Bau ini enggak main-main. Bau sangat menyengat, dan dalam hasil investigasi kita kurang lebih bau ini sudah mengalami setahun lebih ya. Sejak dia dibangun itu sudah mengalami. Nah, saya datang ke sini secara resmi mohon izin kepada Pak Kadis supaya publik tahu, karena kita belum tahu progres terakhir ketika teman-teman dinas ini melakukan investigasi itu. Nah, itu sudah sejauh mana ya, sejauh mana itu penanganannya. Nah, saya hadir di sini hanya mohon supaya Pak Kadis bisa membuka ini secara terang-terang terkait pola penanganan atau pola penyelesaian persoalan limbah di Hotel Loka Collection. Itu satu. Yang kedua, karena ini terkait regulasi, mengapa kemudian kita penting batang besi? Ya, karena negara ini dalam negara hukum, ya, negara ini dalam negara hukum, tidak ada satu setan atau dua binatang pun, ya, atau warga negara pun yang membangkang, ya, yang membangkang atau yang tidak memenuhi unsur-unsur hukum atau ketentuan hukum yang berlaku. Fakta ini belum diklarifikasi kepada publik. Karena itu juga saya mau tanya dari aspek regulasi. Mengapa sejak hotel ini berdiri, kemudian ada limbah yang baru mungkin? Bagaimana regulasinya? Ini terkait amdal. Tapi saya menduga kuat, ini problem serius. Mengapa ini penting kita angkat ke publik? Supaya tidak ada presiden buruk ke depan terhadap investasi lain. Investasi ada sih. Bayangkan saja kalau satu orang kita begini, bagaimana dengan yang lain? Nah, regulasi ini penting diklarifikasi ke publik supaya publik tahu bahwa ini loh yang terjadi. Nah, itu dua poin itu yang mendasar, sehingga karena ini juga teman-teman kepolisian juga sedang melakukan proses penyelidikan. Ya, proses penyelidikan. Mereka juga butuh kepastian hukum. Ya, karena ini sudah masuk ranah hukum juga. Jadi, artinya kepentingan publik terhadap bau ini cukup tinggi di lapangan polisi. Begitu juga kita sebagai komunitas yang membela hak publik. Sehingga saya mohon izin datang ke sini, saya meminta penjelasan dari Pak Kadis terkait kegelisahan publik ini. Sampai sejauh mana, sampai di mana progresnya, bagaimana pola penanganan. Itu saja mungkin. Ya. Mungkin dari Pak Sekjen Kamera. Iya, jadi untuk memperkenalkan lagi Pak Kadis, jadi ada kesan dari publik. Dan yang kedua, publik menunggu bagaimana reaksi dari benda kita. Karena harapan kita adalah terletak pada pelaku kekuasaan itu lokal untuk bisa membela hak-hak rakyat yang ada di sini. Itu saja tambahan dari saya. Kita butuh, publik butuh informasi dari Bapak selaku mandataris mereka lah, untuk bisa mewakili mereka, untuk hak-hak mereka, untuk kenyamanan, untuk ya segala macam. Itu. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih konfirmasi ini tentu yang pertama berangkat dari kepedulian, ya. Ini luar biasa nih. Kemudian yang kedua, sesungguhnya kami selaku berpanjang tangan pemerintah daerah ini tidak menutup mata, dan terkait hal ini memang ini menjadi hal penting bagi kami juga untuk ini melakukan penertiban, dan ini memang tidak boleh terjadi. Kita memang sangat menyesalkan ya, hotel sebagai akademi wisata yang menggerak industri pariwisata, yang semestinya sektor ini kan harus beri contoh bagaimana dia menyediakan akomodasi yang tidak ramah. Memang patut disayangkan, dan kami sudah melakukan beberapa kali teguran ya. Kemudian terkait apa yang sudah kami lakukan,
nanti ada teman dari bidang teknis yang sudah melakukan apa namanya pengawalan ya, pengawasan di lapangan kemarin, termasuk perkembangan berkaitan dengan kepatuhan-kepatuhan yang mereka lakukan secara bertahap selama ini. Mungkin untuk selanjutnya sampai kesempatan dulu Ibu Kadidah untuk Pak Rudi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah datang ke sini ya. Terkait local collection, bulan kedua bisa sudah sampai dengan bulan ketiga. Tapi dalam proses pengawasan kami sebetulnya local collection juga ini mereka mengindahkan, melakukan apa yang kami sampaikan. Mulai kemarin itu berkaitan dengan tergenangnya limbah, dan itu kan waktu kami turun terakhir kemarin limbah itu sudah tidak ada. Yang terakhir ini Bapak, menurut mereka ini lagi memesan alat ya, berkaitan dengan baunya, penyaringannya supaya nanti menurut engineering itu baunya nanti berkurang setelah alat itu terpasang. Dan kebetulan kemarin saya ketemu di toko engineeringnya, saya tanya juga, bagaimana kamu punya alat yang dipesan? Menurut dia sedang dalam perjalanan. Memang kemarin terhalang ini karena ada pembatasan apa namanya PPKM apa sinyal berkaitan pengangkutan yang ada mengalami keterlambatan. Tapi menurut dia kemarin sudah di dalam jalan. Kami rencananya besok mau turun lagi ke bawah terkait dengan alat yang mereka sudah informasikan kepada kami. Oke, tahan dulu. Nah, pertanyaan saya sederhana, Ibu. Ini kan jawaban mereka hampir mirip juga yang kami temukan di Papua. Kenapa kemudian saya memiliki kepentingan untuk melaporkan ini? Kalau Ibu kemarin datang, ini fakta terbaru, itu tergenang air di bawah, dan itu sangat tahu. Saya sudah diambil videonya, dan saya mau melapor bahwa ada fakta baru yang sampai detik ini problem limbahnya masih terjadi. Saya tadi berusaha untuk ketemu Pak Yon itu, supaya saya mau tahu sudah sampai langkah mana. Karena ada bocoran bahwa ada vendor baru. Ada vendor baru yang akan memasang alat baru katanya. Nah, publik kan nggak paham tentang ini. Mau vendor baru ke, vendor lama ke, alat baru ke, intinya bagaimana? Ya, dari kakak itu tadi gimana perkembangan terakhir? Kedua, dari info dari dinas. Saya ingin tahu tentang surat itu. Kan di dalam hukum itu ada standar ya. Ada surat peringatan pertama, ada surat peringatan kedua, dan juga ada surat peringatan ketiga. Publik itu tidak paham. Tipe surat peringatan itu keras apa sedang? Karena kalau dia melanggar aturan, tidak ada pilihan lain. Menurut pendapat saya, hentikan sementara. Itu pendapat kami, Pak. Supaya ada goodwill. Oh, iya. Jadi yang kita inginkan supaya diberi warning keras untuk hentikan sementara dulu sambil mereka selesaikan barang ini. Itu harapan publik. Tapi saya tidak tahu teman-teman punya langkah apa. Memang kemarin itu Bapak, kita turun terakhir itu kan sudah tidak ada limbah kan? Artinya yang tergenang yang kami arahkan supaya tidak tergenang itu kami turun terakhir berapa ini ya, memang sudah tidak betul lagi. Itu limbah itu sudah tidak ada yang tergenang. Sehingga kemarin itu kan sambil menunggu alatnya itu kan, memang kami sudah melakukan tahapan-tahapan teguran sanksi administrasi kepada local collection itu. Kan di dalam lingkungan hidup kan ada tahapannya. Sederhana. Mulai dari sanksi administrasi, kemudian pembekuan apa nama paksaan pemerintah, kemudian pembekuan izin sampai dengan ada tahapan izin. Yang memang apa namanya yang harus kita proses nanti. Nah, maksud saya ini SP terakhir ini sudah tahap apa? Pembekuan kah atau sudah tahap waktu? Penerapan sanksi administrasi? Oh, berarti belum pada sudah paksaan pemerintah. Paksaan ini maksud kita apa? Iya, kan sudah tahap sudah. Ini sanksi administrasi yang ketiga berarti sudah maksimal. Ya, ini kalau misalnya sanksi administrasi dia tidak lakukan, maka langkah selanjutnya itu adalah paksaan pemerintah, artinya menghentikan sementara aktivitas dari local collection seperti tahapannya. Kita belajar kasus ini ya. Ya. Tidak ingin orang meremehkan sebuah kasus, tapi tidak membuat sesuatu. Ini juga kita dari luar membantu teman-teman di dalam untuk menyelesaikan. Kami orang luar. Tapi dengan kita berpartner, ya. Kalau Ibu datang kemarin, saya laporkan. Ini ada fakta terbaru. Nanti Ibu bisa cek di siaran langsung kita. Artinya apa? Kalau ini ada fakta terbaru, ada problem serius. Satu saja berarti mereka nipu Ibu-Ibu. Ya. Nanti kita turun besok, Pak. Ternyata investigasi KLC ada ini. Baru hari ini. Dan kita terbaru. Dari itu. Ibu bisa ambil video. Nanti saya kirim ke Pak Kadis video terbaru saya. Investigasi hari ini. Maksud saya, kalau seperti ini faktanya, apa sikap teman-teman dinas?
tapi sholat menurut saya secara administratif. Saya nyambung sedikit ibu ya, yang ingin publik dapatkan informasi target ya, setelah diberikan SP itu targetnya berapa lama, karena kalau dilihat ini sudah seperti tidak ada target. Kemudian yang kedua ibu ya, dinas juga kita berharap Pemda punya power untuk mempertahankan nilai-nilai kesehatan yang baik dari udara Jakarta itu, kuncinya di situ. Jadi harus ada power dari kita di publik merasa, wah Pemda kami ini kok lemah, saya sampai ada begitu. Dan saya pikir Pemda punya kekuatan, kekuatan people power ada di belakang bapak-bapak, ibu-ibu, itu bisa. Siapapun yang melakukan pelanggaran, ya kita harus bersuara. Dan kami dari publik mengharapkan eksekutornya dinas, Pemda. Jadi jangan molor lah waktunya. Spesial dari sanksi administratif nanti lebih keras lagi. Ya targetnya kapan? Misalnya besok ibu masuk. Dan menurut saya kalau PPKM itu tidak ada halangan untuk pembangunan yang menurut Jokowi. Ya. Kecuali kalau penumpang, ini tidak ada alasan untuk itu. Buktinya juga transportasi tetap jalan untuk mengangkut bahan-bahan untuk pembangunan. Laporan kita ini menjadi dasar kawan-kawan di dinas. Ya, ini laporan-laporan kita untuk mengambil langkah yang lebih serius. Itu poinnya kedatangan saya. Karena publik ini menunggu. Ya, saya kira juga di proses penyelidikan pihak terkait, polisi juga menunggu. Karena mereka mengaku ini sudah selesai. Ada pengakuan itu di bawah. Saya tanya, mana berita acara penyelesaian? Kalau selesai dalam kepastian hukum, ya, baunya hilang. Ini belum selesai. Nah, teman-teman dinas pada tingkat regulasi menetap menegaskan regulasi itu secara jelas dan tegas. Kalau tidak, kawan-kawan yang akan disalahkan oleh publik. Kan begitu, nanti kawan-kawan akan diserang itu. Contoh aja kita cek bagaimana amdalnya. Ya saya menduga kuat. Jangan-jangan ini kamuflase dulu. Supaya hotelnya dapat izin, difoto aja itu barang itu. Tau-taunya faktanya tidak berfungsi. Tidak berfungsi, faktanya kan bau. Tapi izinnya udah keluar gitu. Hotelnya sudah operasi. Antara aturan dan praktek itu jauh tanggung dari api. Kalau kami menduga di publik ini kan izin yang diberikan itu sesuai dengan persyaratan administrasi sudah terlalu. Nah, tapi mungkin material yang dipakai supaya limbah itu tidak bau, mereka tidak pakai barang itu. Jadi ada kesan bahwa Pemda ini ditipu. Ya, diberikan izin ya, ini bahan yang praktiknya di lapangan gitu. Persoalan kedua, pengawasan dari kita, ini dari sorotan. Nah, sejauh mana pengawasan dari dinas? Yang ketiga yang perlu Bapak Ibu tahu, Pemda tahu bahwa publik ada di belakang Pemda, Bapak. Itu kekuatannya ada di situ. Jadi jangan khawatir untuk bisa menerapkan peraturan hukumnya semua. Banyak, saya kira itu teman-teman ya. Ini kita secara resmi melakukan progres terakhir. Terus nanti kita menunggu kawan-kawan di sikap tegas ya. Depannya bagaimana, saya sih akan kawal terus. Sampai sejaman. Saya juga mau tanya Pak Kadis, ini saya dapat info satu juga. Ada dinas dari pusat katanya sedang juga melakukan investigasi. Apa itu benar? Nah, ada dari kementerian pusat katanya sedang juga melakukan hal ini. Ada. Okay. Ya masyarakat memang publik pasti menginginkan ini harus cepat. Itu kita ini paham sekali itu. Kemudian berikut. Kami tentu berterima kasih sekali ini, karena ini banyak ini juga sekaligus masukan ataupun koreksi dalam rangka meningkatkan kinerja kami juga terkait di dalam pelaksanaan tugas. Dan seperti itu. Jadi sebelumnya kami terima kasih Pak ya.